Ayo, Bung Sang. Sudah jamnya. Strike lagi. Misteri lagi kalau dalam, guys. Tular dolong. Turun lagi itu. Lagi itu apa? Lah. Woi, ini dia pak. Ini di makan ulang. Satu, dua, terus, satu, dua. Halo sahabat angler dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mancing Hantu Laut Fishing Manado. Oke guys, hari ini kita lagi mancing lagi, dan kali ini kita akan mancing di daerah Tanah Wangko. Tidak seperti biasanya kita mancingnya di seputaran Bunaken. Dan hari ini kita mancing bertiga. Di belakang ada Andre Sevjengo. Yos. Dan Billy di belakang sudah menurunkan metal jig, dan Kapten Iwan. Halo. Dan hari ini cuaca teduh sekali, guys. Dan kita mancing di laut dalam lagi. Kita akan cari misteri-misteri ikan laut dalam lagi, guys. Yang kemarin terakhir kita dapat ikan todak atau swordfish, dan hari ini kita akan cek ikan-ikan laut dalam lainnya. Dan hari ini saya membawa tackle set. Saya memakai Daiwa Sal 3 Slow Jigging AGS 55B 4TG. Joran ini sudah beberapa kali amis, dan mudah-mudahan hari ini akan amis lagi. Buat teman-teman yang pengen mengetahui produk Daiwa lebih lanjut, teman-teman bisa cek di box deskripsi. Nanti link Instagramnya dan kontak personnya yang bisa dihubungi, nanti teman-teman bisa cek di box deskripsi. Dan hari ini saya menggunakan PE Harobrit PE 2,5. Leadernya saya menggunakan leader Aqualon. Dan metal jig, saya menggunakan Hama jig 500 gram assist hook dari Jim Nusantara. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Hantu Laut Fishing Manado, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya teman-teman menemukan video-video terbaru dari Hantu Laut. Kita akan cek, guys. Hari ini kita akan mancing pertama nih ya, di kedalaman 200 sam. Kita akan cek ikan ruby. Nanti kalau ikan rubinya nggak makan, kita akan pindah di laut lebih dalam lagi, mungkin di 300-an. Target mata bongsang neng ikan laut dalam lainnya, guys. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami hari ini. Kita akan cek ikan apa yang pengen diajak foto hari ini. Mana itu ponton, Kang? Sudah sampai, guys. Harus terlalu tenang ini, guys. Mudah-mudahan. Harus mati nih, no. Nyanda. 200-an ini. Bakaran-karan di bawah, Kang, sini, Kang. Sering tahede no. Drop sekali sini, Kang Bil. Tadi ini lebih ke darat, Mar. Tolong. DP sekolah pai-pai sini. Ini dia. Ih.
Tah cucu dia. Tah cucu. Strike guys, strike pertama guys. Nah cucu Bill. Double strike. Billy strike juga di belakang. Aduh di cedera dah. Umurnya lucu. Kita akan cek rezeki saya hari ini apa, ikan apa guys. Babarida atau mata bongsan. Ini ikan laut dalam ini banyak macam-macamnya. Weh. Ini dia guys. Ya. Walah. Apa dia guys tersangkanya guys? Babarida. Ini guys, ikan laut dalam. Serem-serem ini mukanya nih. Kena di badan dia. 500 gram dia sikat tapi enggak kena di mulut. Nyangkut di badannya. Oke, kita akan carikan targetnya. Kita akan cek lagi guys. So 300 ini. Oh iya. Bentar. Ayo bungsang bungsang. Hit, hup. Oh, wah mocel. Ganas dorang. Ayo, Bung Sang. Sudah jamnya. Strike lagi. Tak cucu dia. Ayah. Strike lagi, guys. Strike lagi, guys. Deko pada dia. Gage babarida lagi nih. Eits. Bung Sang ini no baminta dia. Wih. Basah we. Besar ini besar. Wih. Apa ini? Besar ini guys. Strike kedua. Wih, apa ini guys? Misteri lagi ikan laut dalam guys. Gege sekolah ini Wan. Ada gancok Wan? Woi besar ini guys. Ngapa?
Ini menyucu deh benar. Tak cucu, Bos. Menyucu. Double strike, guys. Menyucu. Nya sampai di bawah, Bil. Di bawah. Oh, tadi jangan bilang di darat. Ini lagi jadi rusak ya. Aduh, sal 3 guys, slow jigging, I guess. Wih, wih, Mbak Minta. Wih, 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 wih. Sama dengan Kuliari kan, sesuai begini. Wih, besar ini. Mbak Minta kan? Ay. Mari, lain kembali ke model itu, no. Ada itu. Kasih dego pada dia. Enggak saya ampun, anak naik anak sayang. Anak naik anak sayang. Anak naik sayang. Saya. Tuh, dapur itu. Wah. Tuh, triple. Triple strike, guys. Woi. Sekitar 10 meter 30 meter lagi. Woi. Sudah dekat ini, Wan. Betot terus supaya dia enggak ada kesempatan betikang. Iya. Hai. Woi, Mbak Minta lagi. Wih. Ayah, ayah sayang. Aduh, sudah mulai ringan. Take slow motion. Lagi lupi. Woi, ya, apa ini? Apa? Woi, ikan besar. Waduh. Babarida, tapi sekolah sudah ini. Sudah gigi kan? Iyo. Ibu babarida bagaimana? Hancur. Oke guys, ini strike terakhir saya. Ini ikan babarida kalau di Manado atau sebutannya biasa disebut barakota. Ini metal jig 500 gram ditelan. Tadi dari bawah tarikannya berat sekali. Ternyata ini dihajar ikan besar ini. Dari atas sampai di bawah. Nih, luka semua ini ikannya ini. Sampai samping. Ini kalau naik tadi besar sekali tadi harusnya. Metal jig ini 500 gram ditelan. Ini guys. Ini sama-sama strike juga tadi, triple strike. Kita akan lihat hasilnya ini, guys. Mana Pak Haji? Selabir. Mana tuh selabir? Tanggung jawab, eh. Kasih naik pokoknya. Oh, begitu. Mati ngapain, Pak? Sudah kata Bil? 100. Nah. Ini tadi kita mancing di kedalaman 300 lebih tadi, 400-an.
Saya mancing di kedalaman 400. Begitu sampai di bawah, digoyang sedikit langsung dihap. Emang. Ini kalau mau cari eskolar tadi, pasti tak cucu itu, Bil. Bantuan. Yo, bantu gayung ke belakang. Apa itu? Eskolar dolong. Eskolar ada iku. Tidak lagi itu apa? Apa? Ya, so lepas. Ya, itu dia. Tangkap, Bil. Apa berarti kita punya di sepuluh ini? Apa dia ada gigi sini? Iya, mah. Gigi sini. Ya, punya kita punya berarti dia sepuluh lah ini. Berarti pipai bos ini tuh. Iya. Eskolar dia sepuluh ini. Nyalah bergerakmu. Ini semua. Semuanya dihantam ini sama eskolar ini, guys. Tuh, mau pancing apa dia? Nah, ini coba dipancing lagi. Ada dia. Masih ada di seputaran dia, bos. Apalagi takutnya ya, berat sekali ini. Ini apa ini? Dia makan. Ini dimakan ulang. Wah! Oh, putus ya. Besar sekali. Karena helah juga tak punya ini. Oh, mau. Tinggal satu bertahan. Tinggal satu bertahan, guys. Iya. Satu bertahan, guys. Putus tuh. Mana, bos? Bos. Aduh, paino. Lihat dulu sini kamera. Aduh. Basar. Putus. Putus. Ini. Masih satu. Jadi ini kita bantuan pakai senter, guys. Soalnya sudah jam setengah tujuh ini. Tuh. Oh. Gimana yang hook tadi? Ya harusnya enggak usah hook. Kenapa huap sama dengan kuda lumping begitu? Duh, takutnya berarti dia puluh ini lebih besar dan ini bilang 30 lo. Nah, soal paling 5 warnaan ini tok. Maksudnya enggak mampu kita. Wan, bagi dulu, Wan. Mau. Kok begini aja berat lo, Pak Haji. Karena kira-kira kaleng-kaleng ini, Pak Haji. Aduh, pelan-pelan saya. Kaleng-kaleng. So naik lagi, so hijau. Waduh, bro. Harus mau mencret ini. Terus. Mas lagi, itu pada gumala itu yang bahaya ini. Loh. Cepat, Bil. Waduh. Terus mau kasih dong minta. Aduh, wafaka. Pelan-pelan. Aduh. Marnya enggak ada palnya. Atau langsung naik ke perahu, Jo. Nah, itu. Aduh. Kayak tadi bos. Nah, ini monster laut. Nah, cepat Bil. Kasih Bil. Aduh, enggak. Dikit lagi. Nah, sini kita tarik Bil. Nah. Hup. Nah. Ini lagi Pak Haji. Sendiri. Mau kita besar sekali bagi. Sudah. Wan, mana ngapa? Apa? Ngapa makanan ini? Pukul. Ayo cepat. Ya udah, mari handphone. Mana apa cepetan? Ke center. Lombai. Cepetan sini. Mari, satu, dua, terus, satu dua. Lagi. Dua. Dua. Cepat pasang tangan. Ish, raksasa ini noy. Dan juga mau panjang 2 meter setengah ini. Weh, besar nyok. Ini ternyata angin tajam ini. Tersangkanya guys, eskolar. Ini 50-an ini ada ini. Yo. Monster sekali guys, panjangnya. Monster. Wih, ekornya.